Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Manfaat hikmat. Amsal 4 ayat 1-14. Hikmat itu sangat penting, sehingga sampai disejajarkan dengan makna hidup seseorang. Tidak ada satu orang pun yang ingin menyia-nyiakan hidupnya apabila ia memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Demikian pula seseorang yang menyadari bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga, maka ia akan terus mengejar, mencari, memelihara. Hikmat inilah yang akan menuntun orang berjalan di jalan yang lurus dan tidak pernah tersandung. Orang yang menyadari betapa berharganya hikmat, sampai kapanpun ia tidak akan melepaskannya. Manfaat hikmat yang pertama, peroleh pengertian tentang yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Yang kedua adalah mengerti dan menghargai makna hidup. Yang ketiga, membuat seseorang dihargai dan dihormati. Yang keempat, panjang umur. Orang yang mau mencari dan memelihara hikmat akan menikmati manfaatnya. Banyak orang pada zaman ini yang mencari hidup yang menurut hikmat dunia dan merasa bahwa dirinya lebih berharga telah berhasil meraih makna hidup. Namun sesungguhnya mereka telah dikelabui oleh sesuatu yang fana. Harta, kedudukan, kuasa, kepopuleran, dan lain sebagainya. Hikmat diketahui bahwa Allah saja yang dapat menuntun kita untuk menemukan makna hidup yang kekal, yang tidak pernah diambil dari kita. Karena Tuhan memberikan kepada setiap kita hikmat daripadanya, sehingga kita bisa bertindak dengan baik, adil, dan dengan bijaksana. Kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bersyukur Bapa, biarlah Tuhan yang akan menuntun, memimpin kami, memberikan kami hikmat bijaksana Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.